So hari ini kita kita akan jalan sekejap pagi inilah. Oke, sekarang baru jam 9.58 pagi hari Sabtu. So hari ini kita tidak buat kita tidak cari tempat-tempat viral tentang makanan lah. Oke. Sebab hari ini saya kena bawa kereta ni pergi bengkel. Oke, sebab ni kereta memang kereta lama sudah. Okay, Proton Saga BLM model 2004 atau 2006 kalau saya silap lah. Memang jarang servis. So bunyi pun bergegar sana sini. Okay, memang kita risau lah, clutch pump pun sudah leaking. Okay, kemarin sudah pergi cek di bengkel lah, ada satu bengkel ni. Memang selalu bawa kereta di sana juga di area Beaufort. Sudah dapat quotation lah. Agak boleh tahan juga lah kalau tukar semua, mungkin lebih dia juga lebih lah, mungkin dekat-dekat satu K macam tu lah. Okay, itu untuk tukar semua. Tapi itulah, untuk masa sekarang ni kita akan tukar yang yang paling penting dulu. Okay, yang basic dulu. So kemarin sudah cek. So hari ini kita akan tukar part yang meja perlu ditukar, dan bila kita buat lagi yang selebihnya nanti dia tidak kacau elemen lah. Nah, itu yang mekanik kemarin beritahu. So hari ini kita akan tukar benda yang penting sekali dengan alignment. So yang next perlu ditukar tu, bila kita tukar kita tidak perlu alignment lah, sebab so tidak kacau tu alignment lagi nanti. Banyak juga lah yang di bawah ni, segala bush, apa lagi kan cakap wanita, link-link, banyak lagi link ni lah. Okay, ada benda, banyak benda yang perlu ditukar. Okay, nanti saya paparkan di sini benda-benda yang perlu ditukar tu. Ini adalah quotation yang bagi kemarin. Okay, agak banyak, agak mahal juga lah, tapi rasanya memang sudah sampai waktu untuk ditukar, so kita akan tukar. Okay, sekarang saya sudah on the way ke bengkel tu. Harap-harap cepat siap juga lah. Okay, sebab dia lah hari Isnin ni budak-budak sudah mula sekolah. Okay, anak-anak pun pergi sekolah, so tidak masa untuk pergi bengkel lah, so kena kerja lagi kan. Okay, go. So kita jumpa di bengkel nanti ya. Oh, 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 oh
lagi guys, 2000, 2008 guys, sudah lebih 10 tahun. Hebat Proton. Nyemen sipak kok. Inilah akibat tidak pernah jarang-jarang buka tayar. Susah buat dibuka guys. Keras kok. Gagal. Oke, siap empat tukar-tukar di bawah. Sekarang empat terakhir kita kena elemen lagi lah. Oke. Oke, sekarang last part. Untuk elemen lah. Pagi guys, assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini kita akan, ini adalah video ini sepatut saya buat kemarin lah untuk ending video ke bengkel tu, bengkel Minfong Bofo tu. Tapi saya tidak sempat buat kemarin sebab hujan lebat. Hujan betul-betul lebat lah masa tu, dan audio pun memang lari lah semua out. Okay, kalau saya buat masa tu memang tidak jelas lah. So hari ini saya buat sedikit ulasan tentang apa yang berlaku kemarin di bengkel tu ya. Sekarang ni pun on the way pergi kerja dan jalan sedang jam betul-betul jam, yang mana jarang-jarang berlaku di Beaufort ni. Oleh sebab hujan beberapa hari ini rasanya ada area sudah banjir lah. Oke, keseluruhannya ya pengalaman repair kereta kemarin di Minfong Auto Part Beaufort itu, overall saya akan bagi 9 daripada 10 lah. Oke, 9 daripada 10 sebab mekanik di sana pun berpengalaman, kayak abang Bang Zack, Brother Zack. Zaki, Brother Zaki, tapi kawan-kawan dia panggil Brother Zack. Siapa-siapa yang datang ke Minfong boleh cari brother lah. Oke. Okay. Mula-mula tu saya datang sana memang sebelum tu memang kurang pengetahuan lah. Mula-mula datang tu ingat mau tukar, terus saya tukar absorber kan. Datang sana terus pergi, terus datang ke kaunter, terus order absorber depan 2 biji mau tukar lah. So kira-kira bajet, bila dah kira semua kan, bajet dengan labor charge apa semua, umur dekat 400 lebih. Tapi bila saya beritahu yang bunyi something lah dekat wheel ni kan, terus tu bos kedai, okay, Mr. Fong, dia beritahu lah yang benda tu perlu cek dulu sama ada betul absorber rosak ataupun benda yang lain rosak lah. So betul petang tu pun kena cek, sehari sebelum tu lah, sehari sebelum buat di bengkel tu pun orang cek, dan orang beritahu yang banyak rosak bus. Jangan sebut ah, bus. Sorry, saya tidak berapa mahir tentang mekaniknya. Bus, I think macam bus lah. Bus, lower arm bar. Okay, itu semua benda-bendanya kecil lah, tidak juga besar sangat pun dan tidak juga mahal sangat. Cuma proses kerjanya tu orang cakap memang susah lah. Memerlukan banyak masa dan juga agak berat lah, nak buka di bawah tu kan, mau lower, mau kasih tulun sikit tu frame kereta saga tu kan. Dan juga yang paling major tu lah clutch pump memang sudah leaking lah, dalam beberapa bulan sudah leaking lah rasanya, tapi masih okay, masih boleh pakai. So alang-alang tukar lah.
Dia pun mekanik itu pun beritahu kalau tidak tukar nanti masalah lagi kan. Okey, pendek kata semua itu ini campur alignment, labor charge, apa semua budget atas 500 lah. Okay, saya tidak akan bagi yang spesifik sebab saya tahu di bengkel lain lain dia punya charge kan. Mungkin di Semenanjung murah sikit, Sabah ni biasalah mahal sikit. Mungkin harga agak pat semua tu pun berbeza lah. Okey, budgetnya untuk servis bahagian bawah aja. Benda-benda paling penting lah di bawah tu. Kecuali absorber, apalagi steering. Tapi yang kebanyakan kemarin yang tukar tu benda-benda major. Budgetnya saya dapat, yang dapat saya hint untuk anda ialah di atas 500, di bawah 1000, pertengahan lah. Okey, nanti kamu agak-agak lah pertengahan tu. Okey, itu sebab kereta ni pun memang jarang, lama sudah tidak servis yang bahagian tu lah. Okey, ini keluaran 2008 lagi, Proton Saga BLM 2008. Memang kebanyakan barang-barang di dalam kereta ni pun masih lagi yang original, belum pernah terkacau lah, sebab jarang juga rosakkan. Tapi saya agak berpuas hati lah dengan kereta Proton. Ya, walaupun orang bilang kereta Proton ni murah, low standard sikit lah kan. Tapi okey, part tahan. Lepas tu kalau rosak, part tu senang mencari. Okey, hari ni masuk bengkel, hari ni juga keluar. Tidaklah sampai berbulan-bulan kena stay di kedai, tunggu part apa semua tu. Dari segi performan tu bengkel bagi saya memang tip top lah. Ya, memang tip top sebab dia dapat settlekan dalam masa satu hari. Satu orang je mekanik boleh settle satu hari. Dan bagi saya labor charge yang dia kenakan tu bagi saya agak berpatutan lah. Bila kita tengok dari segi beban kerja dia tu lah. Okay, next up. Okay, selepas ni untuk kereta ni mungkin kita akan cat semula. Sebab kereta ni masih cat original. Bayangkan tu dari 2008 sampai sekarang 2002 masih lagi cat original. Memang sudah banyak banyak terhakis lah. Kalau kita nanti saya akan bagi detail kereta ni ya. Bukan untuk menunjuk lah, tapi untuk bagi tengok dengan orang di luar sana macam mana ni BLM, Saga BLM ni kan, buatan Malaysia, boleh tahan sampai ke hari ni. Ada juga lah pernah rosak, tapi tidaklah, boleh dikatakan major juga, tapi still boleh lah digunakan kan. Okay. Saya ada satu lagi kereta yang masih tersadai sekarang di rumah, Proton Persona. Itu pula problem, tetap apa problem, masih didiagnose sampai sekarang. Katakan part, tak juga part lah, tapi nanti saya akan update tentang tu lah. Okay, rasanya itu saja untuk hari ini. Ini adalah video kesimpulan tentang aktiviti membaiki kereta kemarin tu. Dan sekarang pun on the way pekerja dan masih lagi jam di situ. Bergerak pun dalam tak sampai semeter, sikit-sikit je jalannya ni, satu-satu jalan. Tak tahu lah jam berapa sampai. Okey, jumpa kamu semua di video yang akan datang dengan topik yang lain, dengan video dan cerita yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tekan tu bell notification tu. Okay, thank you guys. Bye.